hari ini pagi hari di tanggal 1 Suro, 1 Muharram ya. Alhamdulillah terang sekali. Saya tadi malam sudah melakukan sebuah ritual dan doa munajat kepada Allah, secara khusus kepada Allah Ta'ala untuk diri kita semua, saya, Anda, dan para saudara kita semuanya. Dan pagi ini sangat cerah, indah ya. Ada suara pisau karena memang katakan ini adalah sebuah lembah. Coba diperlihatkan meter ya, ini kita diputari oleh bukit indah sekali ya, lahan pertanian dan desa sangat luar biasa. Dan di danau kecil danau Tebong ini guna untuk pertanian masyarakat di desa Sikunir. Desa ini desa yang paling tinggi di antara desa yang lain, yaitu di Pulau Jawa. Sangat subur, Allah kasih rahmat luar biasa. Air berada di atas gunung, di antara bukit-bukit. Ya, ini anugerah Allah SWT yang luar biasa. Kalau kita lihat mirip dengan Ranu Kumbolo di Semeru, Jawa. Selain para pendaki, orang-orang yang mau ritual juga untuk masyarakat karena untuk pertanian atau menyirami tanaman. Nah, selain ini sebagai tempat wisata, ada sejarah tentang kisah dari tempat ini, yaitu ini rawa atau yang disebut rawa cebong, danau cebong dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sejarah yang terjadi di sini? Nanti kita akan sampaikan satu persatu bersama saya dan kita telusuri dengan bijak para peserta. Selalu dengan saya kan, Mas Rehan. Assalamualaikum.